Kapolsek Tanggung itu Deden Hermansyah SMH melakukan patroli sambang ke kantor Panwascam Tanggung di Kampung Kaum, Desa Tanggung, Kecamatan Tanggung, Kabupaten Cianjur, Selasa 8 November. Kedatangan Kapolsek disambut oleh Ketua Panwascam Tanggung dan anggota Husni Mubarok Ridwan dan Miftah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek menyampaikan hendaknya hubungan komunikasi dan koordinasi antara Panwas dengan Polsek Tanggung terus dilakukan secara intens guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya permasalahan sekecil apapun jangan sampai terjadi. Selain itu, Ibtu Deden memberikan himbauan Kamtimas dan informasi-informasi perkembangan Kamtimas di wilayah Kecamatan Tanggung kepada para petugas di Panwascam dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi yang baik dan koordinasi terkait jelang pemilu. Sementara itu, Ketua Panwascam Husni Mubarok ya sangat mengapresiasi dengan kehadiran Polsek Tanggung di kantornya. Ia mengucapkan terima kasih dan ingin selalu dekat dan akan melakukan tugas secara netral. Demikian.